siapa dekat palu ali atas palu satu. Ni anak-anak tinggi Kak Ran ni. Telepon. Dia kata, "Mi, rumah mi terbakar," dia kata. Mi tak boleh cakap apa. Mi duk menangis lah. Pasal anak baru lah meninggal. Lepas benda ni pula. Jadi itulah. Tapi Tuhan nak uji kita. Mak cakap dengan cucu-cucu mak lah. Macam ni lalang. Pergi beli kayu lah. Beli kayu, beli zinc. Ha, buat kat situ, beli zinc, buat kemo. Ha, mak duduk, kita duduk lah kat situ. Kat kemo ada. Tupailah duduk majiran. Apa siapa, apa-apa barang, kapung-kapung. Jadi masuk makan kat rumah dia lah. Kak Mori sebelah. Tapi Mek bangun pagi itu Mek tak boleh tengok. Pak rumah ni. Mek sedih. Buruk-buruk pun sayang juga rumah. Eh sayang. Sayang. Sayang pasal kita orang mungkum majuk mari masuk lacangnya. Jadi sayang-sayang. Walau buruk pun. Jadi Mek duduk sana pun. Mek ingat-ingat jauh rumah Mek. Hari kecil boleh kat Mek tak nak lah duduk rumah orang lama-lama. Nak rumah sendiri.